3 adalah setuju, karena itu selama ini kan gak ada senam gitu, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru dan tubuh bisa menjadi lebih fit, strong, berenergi, bergizi gitu. Gak setuju, soalnya bisa mengganggu pelajaran di sekolah, terus kita pulangnya juga bisa jadi lebih lama, kasihan juga yang rumahnya jauh. Kedua, setuju gak sih kalau radian diadakan? Setuju, karena agar kayak yang enggak-enggak tuh ketahuan, kalau misalnya kan ada yang jual narkoba gitu, ketahuan takut keterusan, kita kan enggak baik kalau terus-terusan, jadi ya biar diawasi aja gitu. Lagian kita juga kan masih di bawah umur ini ya. Gak setuju, soalnya bisa melanggar privasi, terutama kalau misalnya razianya buka WA kan ada catatan keluarga, jadi kalau dibacain tuh kurang enak juga, terus melanggar privasi. Ya, setuju gak sih kalau pembelajaran dilakukan dengan menggunakan HP? Kalau aku sih setuju ya, soalnya sekarang kan udah perkembangan teknologi, jadi pembelajaran juga butuh pakai HP. Setuju gak sih kalau ke sekolah tidak boleh membawa HP? Setuju, karena supaya tidak penuaan dini. Kelima, setuju gak sih kalau absensi dilakukan secara online? Kalau aku sih setuju aja ya, soalnya kan bisa bantu guru juga. Terus juga kalau misalnya sekretarisnya lupa atau ketua kelasnya lupa ngabsenin, jadi yang pakai HP bisa absen sendiri. Aku gak setuju, soalnya dengan kita hadir di sekolah tanpa absensi online juga udah bisa iniin absen bahwa kalau kita tuh datang ke sekolah, jadi gak harus pakai absensi online. Ya, karena juga sih kalau ekstrakurikuler itu dibantu. Gak setuju, soalnya kita kan butuh pengalaman baru kan, jadi menurut aku gak usah dibatasi, let's go ya. Setuju, karena kalau dibatasin ya kalau pelajaran, jadwal pelajaran nabrak gitu kan, jadi ya yang gak enak aja gitu, kita berkurang ilmu. Terus kalau misalnya kebanyakan gitu ya capek juga. Aku juga dulu pernah dengar ada yang ikutin 20 eskul tipes 5 hari. Jadi kan ya kelelahan gitu. Yeah. Aku juga setuju buat dibatasin, soalnya kalau misalnya udah lebih kayak tadi yang dibilang 20 itu pasti kebanyakan, terus juga enggak bakalan teratur jadwalnya. Setuju juga sih kalau sepatu harus varian. Setuju, soalnya kayak kan ini SMP favorit ya, jadi biar kelihatan disiplin, biar sama juga, karena SMP 1 juga kan punya peraturan. Selamat, setuju gak sih kalau setiap hari kami itu pakai pakaian adat Indonesia? Gak setuju, soalnya kan sekolah kita juga mungkin ada juga kan siswanya yang gak mampu. Jadi menurutku mending hari Kamis tuh pakai seragam batik biasa daripada harus menggunakan baju adat. Kalau aku sih setuju aja ya, soalnya kan gak setiap hari Kamis aja. Jadi biar gak lupa sama baju adat juga. Aku kurang setuju, karena emang kayak lumayan ribet aja gitu setiap Kamis pakai adat Indonesia.
setuju gak sih kalau tentang ada di dalam pramuka wajib? Aku gak setuju, soalnya kan hari Rabu tuh terkadang ada aja kan yang les abis pulang sekolah. Jadi mungkin nanti bentrok juga sama pramukanya, jadi menurutku gak usah diadain. Aku setuju lagi, soalnya biar anak-anak yang lain, siswa-siswa tuh gak lupa sama materi pramuka. Soalnya pramuka juga kan penting ya, gak buat kehidupan, buat kedepannya juga. Yang terakhir, setuju gak sih kalau segmen ini diadakan secara rutin? Setuju banget dong, soalnya ini kan seru, terus juga banyak yang nonton juga pastinya. Setuju, karena ini tuh bisa memberi apa ya, memberi perhati, memberi apa ya, lebih ke memberi pendapat dari diri kita masing-masing. Aku setuju, soalnya kan dengan adanya aktivitas kayak gini tuh kita bisa mengetahui pendapat orang lain dan kita juga bisa mengajukan pendapat kita